Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fath Rahman di channel YouTube FPF Tutorial. Oke, kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana caranya membayar tagihan IndiHome melalui Tokopedia. Oke, kalian pilih yang tagihan dan pilih yang Telkom ya. Oke. Masukkan nomor telepon IndiHome kalian ya. Oke, ini nomornya. Cek tagihan. Oke. Dan di sini ada total benefit yang akan kita terima. Oke, kita cek sini total benefitnya Rp12.820. Sebenarnya sini ada berapa ya istilahnya untuk promosi ya. Cuma di situ udah otomatis langsung mendapatkan Rp12.000 ya, berupa koin dari GoPay. Oke, kita langsung bayar aja, pilih pembayaran. Oke, di sini bisa pakai GoPay atau GoPay Letter ya. Nah, tinggal kalian pilih aja. Pakai GoPay Coin coba kita. Oke, mengurangi bisa nih. 4. Oke, kita bayar nih, ada saldo GoPay dan kita coba menggunakan GoPay Letter atau metode pembayaran juga silahkan cek aja. Nah, ini bisa menggunakan OVO dan lain-lain, tapi kita coba pakai GoPay Letter ya. Oke, kita lanjut ke bayar. Oke, masuk ke GoPay Letter, masukkan PIN ya. Oke, kita tunggu sebentar dan di sini pembayaran IndiHome berhasil ya. Oke, itu aja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video ini jika dirasakan bermanfaat. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.